Siap. Mantap. Luar biasa. Pemberi instruksi ini tentunya benar-benar sudah menguasai. Namun sayang, hujan mulai turun. Pemirsa channel Kosento, saat ini masih kita ikuti proses evakuasi lokomotif, di mana saat ini adalah momen untuk menempatkan lokomotif ini, ditempatkan di bugi yang sudah disiapkan. Dan saat ini posisi lokomotif sudah berada di atas bugi yang ditarik oleh kren, yang diangkat oleh kren, maksud yang saat ini perlahan-lahan kren akan menurunkan. Mari kita perhatikan. Tentu kegiatan ini dilakukan sangat hati-hati. Saat ini sedang diturunkan posisi yang sebelah kiri. Perlahan-lahan diturunkan. Dan saat ini posisi sebelah kanan, mari kita lihat posisi sebelah kanannya juga mulai diturunkan. Perlahan-lahan sekali. Sangat mendebarkan sekali. Tentunya pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati.
Mari kita perhatikan, tampaknya posisi yang sebelah kanan yang sebelah kiri ikuti tahapan selanjutnya. Perlahan-lahan mulai diturunkan. Iya, tampaknya siap, mantap. Luar biasa. Pemberi instruksi ini tentunya benar-benar sudah menguasai. Kita bergeser lagi ke posisi sebelah kanan. Saat ini kren sebelah kanan kembali bertugas. Kita nantikan tahapan berikutnya. Dengan perlahan-lahan diturunkan. Sangat hati-hati, mili demi mili tetap dipantau. Inilah petugas yang memberi instruksi. Luar biasa. Saat ini posisi lokomotif sebelah kiri tampaknya sudah siap. Posisinya berada di atas bugi dengan sempurna. Dan saat ini kita perhatikan posisi dari sisi yang kanan.
perlahan-lahan tampak mulai diturunkan. Namun cuaca sudah agak mendung, semoga saja tidak turun hujan. Tinggal menunggu area sisi sebelah kanan lokomotif ini saat ini masih dilakukan kesiapannya. Mari kita nantikan tahapan berikutnya. Tampaknya kembali beko ini akan bertugas. Kita nantikan tahapan selanjutnya. Pemirsa channel Kosento, kita saksikan momen penurunan lokomotif yang akan ditempatkan di posisi bugi, di mana posisi saat ini yang akan diturunkan adalah posisi yang sebelah kanan. Sedangkan posisi sebelah kiri sudah berada di atas atau area posisi bugi. Kita saksikan. Tentu semuanya diperlukan koordinasi yang sangat baik. Saat ini posisi bugi masih bisa digeser untuk mendapatkan posisi yang tepat pada saat lokomotif diturunkan. Mari kita doakan agar tahapan evakuasi ini bisa berjalan lancar. Nantinya setelah kepala lokomotif ini berada di atas posisi bugi yang saat ini sedang ditempatkan, sehingga nantinya bisa ditarik oleh lokomotif penolong yang saat ini sudah
siap untuk menarik. Inilah tali sling yang digunakan untuk mengangkat, yang diangkat oleh kren. Saat ini posisi bagian lokomotif ini masih ditahan oleh kren. Namun sayang, hujan mulai turun. Tahapan ini tentunya masih dilakukan dengan sangat hati-hati. Kita perhatikan posisi bugi ini akan digeser oleh beko. Tentunya beko ini bisa membantu memposisikan roda bugi ini agar pada saat lokomotif bagian kepalanya ini diturunkan bisa berada pas posisinya. Saat ini momen penurunan lokomotif. Dilakukan dengan sangat hati-hati. Namun sayang, hujan mulai turun. Pemirsa Channel Kusanto, demikian liputan kali ini. Nantikan progres selanjutnya saat penurunan secara sempurna dan mulai diangkut. Salam sukses, salam sehat, salam semangat untuk kita. Salam Indonesia Maju. Pada saat hujan deras, lokomotif mulai turun. Sudah sempurna. Semoga saja tahapan selanjutnya berjalan dengan lancar. Terima kasih telah mengikuti liputan ini. Nantikan update selanjutnya. Terima kasih.